Palestina pernah menjadi kiblat pertama umat Muslim. Sebagai negara Timur Tengah dan mayoritas Muslim, Palestina menyimpan banyak sejarah Islam. Assalamualaikum sahabat kasih Palestina. Sebelum lanjut nonton, yuk subscribe, like, dan komen videonya. Jangan skip iklannya juga ya, karena iklan yang kalian tonton sama dengan donasi untuk Palestina. Soal Palestina bukan kisah terjajahnya saja, namun Palestina juga banyak tempat yang indah dan juga cocok dijadikan tempat wisata loh. Jadi apa saja tempatnya? Ini loh. 1. Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa disebut sebagai tempat suci ketiga bagi umat Muslim di dunia. Masjid ini termasuk sebagai yang tertua kedua di dunia loh. 2. Masjid Abraham. Masjid Abraham adalah tempat suci keempat bagi umat Muslim. Menurut legenda, dindingnya dibuat tanpa adukan semen dan dengan bantuan jin. 3. Khan el-Umdan. Khan el-Umdan adalah tempat yang dilindungi sekaligus situs warisan dunia. Terdapat menara jam yang ikonik di pintu masuk utama. 4. Istana Hisham. Istana Hisham berada di gurun pasir yang menjadi warisan terpopuler di Palestina. Tempatnya estetik banget deh. 5. Marsaba. Marsaba merupakan biara ortodok Yunani, sekarang dianggap sebagai salah satu biara berpenghuni tertua di dunia. 6. Belameh. Belameh merupakan tempat favorit para pecinta sejarah yang berada di barat laut Jenin. Tempat ini akan membawamu kembali ke zaman perunggu. 7. Kota Hebron. Kota Hebron mewakili semangat para wanita yang berkontribusi selama serangan Israel. Tempat ini menjadi pusat ekonomi dan perdagangan. 8. The Nativity Church. The Nativity Church merupakan gereja tertua sekaligus situs pertama Palestina yang masuk daftar warisan dunia UNESCO. 9. Kota Tua Yerusalem. Kota Tua Yerusalem terdiri dari beberapa bagian, seperti kawasan Kristen yang berada di barat laut dan kawasan Muslim di timur laut kota. 10. Deir Gassaneh. Deir Gassaneh merupakan desa kecil yang dipenuhi rumah batu. Kamu bisa mencicipi makanan khasnya dan mengikuti kelas memasak. 3. Sahabat Kasih Palestina, beberapa tempat yang indah dan bisa dijadikan untuk destinasi wisata sahabat kalau ke Palestina.